Halo, kembali lagi dengan saya hari di YouTube channel Yosepa Pertiwi. Iklan bentar. Hari ini kita mau masak sambal kentang udang. Selamat menikmati. Resepnya kalau mau tahu cara masaknya, lihat aja videonya ya teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama kita potong dulu kentangnya kecil-kecil begini ya teman-teman. Kalau aku senangnya kentang yang dipotong kecil-kecil begini. Mau motong yang agak besar ya terserah ya. Kalau agak besar dikit itu terserah. Nah, ini bumbunya cabenya masukin ke wadah blender, sama bawang putih sama cung. Saya juga ini pakai bumbu iris juga, ada bawang merah sama cabe setan. Saya iris-iris kayak gitu. Nah, yang tadi itu cabe panjang. Nah, kita goreng kentangnya dulu. Baik. Setengah matang gitu. Nanti kalau sudah agak setengah matang, kentangnya kita angkat sesuai selera teman-teman sih. Kalau saya senangnya yang setengah matang untuk kentangnya. Nah, ini kita mau menumis, mau mulai masak sambal kentang udang. Ini saya tumis bawangnya dulu sampai agak layu, kemudian nanti kita masukkan cabai iris. Sudah cabai iris, nanti kita masukin cabai yang di blender ya. Mana? Saus. Masuk cabai dek. Masuk cabai kulkas.
untuk baterai. Untuk jam. Selamat makan. Mm-hmm.
Bawa nasi. Ada di bawah nasinya. Apa kakak mau beli? Hey.
nambah lagi. Panas. Kenyang? Tidak. Hah? Iya, Bu. Nggak lagi? Ikan. Mm-hmm.
Apa? Dan ambil lewek.